So apa prediction abang untuk game malam ni? Rasa Johor akan balun betul-betul lah Selangor pada kali ni. Baik, cukup lah. Jom kita kasi hitam sama dia. 4-0. 2-2. 2-0 dah lah. Banyak-banyak okey lah. 2-0 je. Backson. Boris Harry. Saya rasa lah kan. JDT 3, Selangor 1. Ha. Kira macam kita bagilah satu tu. Buat rasa-rasa orang kata. Ha. Mestilah JDT. Arif Aiman. Batson. Lagi seorang. Ah, ha, Syabir Ahmad pun boleh. Malam ni saya jaga perlawanan yang sengit. Saya harap malam ni Selangor menang lah. Untuk misi ke 34 terutamanya. Dan kalau malam ni kita menang, insyaAllah kita akan ke Asia kalau tak silap. Saya rasa jangkaan di malam ni saya rasa seri atau sama. Tapi menang dalam penalti. Saya jangka memang akan berani. Saya berat nak jawab. Kalau menang penalti tu pun mungkin dalam 5-3 ataupun 5-4. Saya rasa kalau yang miss JDT tu, kalau ada sampai Wirasid tu mungkin dia akan harap-harap dia buat mistake macam hari tu lah, macam lawan Sabah hari tu. Kita orang betul-betul excited lah dengan tim Johor pada tahun ni kan. Semua kalau boleh semua piala nak sapu. Ha, betul tak? Hidup Johor! Hidup Johor! Saya, reaksi saya, saya biasa-biasa je sebab saya yakin jadi tim memang terbaik. Boleh. Kita orang tunggu sebab sebelum ni semasa coach lama, perbezaan dia dengan coach Tashiro bawa sangat lain cara dia bawa. Terutama dari taktikal dia, perlawanan apa game dia nampak laju, pantas. Setiap ruang sudut padang dia akan gunakan mana yang dia boleh guna. Semasa beza masa coach lama tu. Tanya tu macam ni sikit lah. Besar lah cakap lah. Saya harap semua pemain Johor bermain bermati-matian malam ni demi Johor. Okey, kepada semua pemain-pemain Johor, harap korang buat yang terbaik untuk malam ni. You are very unbeaten. Oh. Semoga berjaya lah bang. Saya harap kita tu lah. Luahkan kuasamu Johor! Luaskan kuasamu Johor! Thank you.
sekali pada turnamen yang berharga Sukan Sabah.